Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas kenapa playlist yang sudah kita buat tidak muncul di channel YouTube kita ketika orang lain mencari channel YouTube kita. Contoh tampilannya seperti ini, tidak ada playlist. Padahal, pada channel kita sudah kita buat playlist, contohnya nih, nama playlistnya Dita Cilik. Kita klik playlist yang sudah kita buat untuk mengetahui penyebabnya kenapa. Kemudian di sini, teman-teman langsung saja klik lagi playlist yang sudah kita buat ini. Kemudian setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika misalkan playlistnya tidak muncul di channel orang lain, kemungkinan karena privacy-nya berlogo gembok seperti ini. Karena jika logonya gembok seperti ini berarti playlist ini hanya bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Untuk berubahnya, teman-teman klik edit yang logonya seperti pensil di sebelah sini. Kemudian di sini pada menu privacy, di sini tulisannya pribadi. Supaya terlihat oleh orang lain, teman-teman langsung saja klik tanda panah di sebelah sini. Kemudian akan muncul tiga pilihan seperti ini. Di sini langsung saja teman-teman klik publik supaya playlist ini bisa dilihat oleh semua orang yang ada di YouTube. Kemudian setelah kita klik, di sini teman-teman klik tombol kirim di pojokan atas. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Jika sudah berhasil, di sini privasinya akan berubah menjadi logo seperti globe bumi seperti ini. Untuk memastikannya, langsung saja kita buka channelnya menggunakan channel lain. Kemudian di sini langsung saja teman-teman klik playlist untuk melihat apakah playlistnya sudah muncul. Kemudian di sini akan otomatis muncul playlist yang sudah kita ubah privasinya menjadi publik. Tapi jika playlistnya masih belum muncul, teman-teman nggak usah khawatir, kalian tinggal tunggu saja, karena biasanya prosesnya akan memakan waktu agak lama, kurang lebih sampai 10 menit. Jadi ditunggu aja ya jika misalkan belum muncul. Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.